السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نهيت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. أيها الولد لا تكن من الأعمال مفلسا ومن الأحوال خاليا وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ اليد. مثاله لو كان على رجل في برية عشرة أسياف هندية مع أسلحة أخرى وكان الرجل شجاعا وأهل حرب فهمل عليه أسد مهيئ. ما ظنك هل تدفع الأسلحة شره منه بلا استعمالها وضربها؟ فمن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. فكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وعلمها وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل. ومثاله لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوية يكون علاجه بالسكنجبين والكشكب فلا يحصل البرء إلا باستعمالهما. كرمي ذو حزار رتل ييما بي تامين خوري نباشدت شيدائي. Ayuhal walad, wahai seorang anak, la takun minal a'mali muflisa, jangan kamu menjadi orang yang bangkrut. Minal a'mal, dari amal perbuatan. La takun, jangan kamu menjadi minal amal, daripada amal perbuatan, muflisa, bangkrut. Wa minal ahwali, dan dari keadaan-keadaan atau ilmu batin, khalia, kosong. La takun, janganlah kamu menjadi minal a'mal, dari amal perbuatan, muflisa, bangkrut. Wa minal ahwal, dan dari keadaan-keadaan, yang dimaksud adalah ilmu batin, khalia, kosong. Wa tayakkan, dan hendaknya kamu yakin, annal ilmal mujarrada, bahwa hanya ilmu, yaitu tanpa amal, la ya'khudul yada, tidak menyelamatkan seseorang.
Mithaluhu, contohnya laukana ala rajulin, jika ada pada seseorang fi bariyatin, di lapangan atau di padang pasir, asratu asyafin, 10 pedang hindiyatin, dinisbatkan ke Hindia, India, 10 pedang yang bagus-bagus, yang tajam-tajam, ma'a aslihatin ukhra, bersama senjata yang lainnya. Jadi selain 10 pedang ada senjata lainnya. Wa kana rajulu suja'an wa ahla harbin, orang tadi suja'an, pemberani, wa ahla harbin, ahli strategi dalam peperangan. Fahumil alai asadun mahib, dibawakan atasnya atau kepadanya asadun, singa yang buas, yang liar. Ma dhannuk, apa pendapatmu, apa yang kamu pikirkan? Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu minhu, apakah tadfa'u mencegah al aslihatu apa, senjata, syarrahu, keburukan singa, minhu, dari orang tersebut, bila istimaliha, tanpa menggunakannya, wa dharbiha, dan memukulkannya. Wa minal ma'lum, dari perkara yang sudah diketahui, annaha, bahwasannya, la tadfa'u, bahwasannya senjata la tadfa'u, tidak akan mencegah, illa bitahri, kecuali dengan menggerakkan, wa dharab, dan memukulnya. Fakadha, maka juga seperti itu, lau qara'a rajulun, jika seseorang membaca, mi'ata alfi mas'alatin, 100,000 mas'alah, ilmiyatin, mas'alah ilmu, wa allamaha, dan dia mengajarkannya, 1,000 mas'alah diajarkan olehnya, wa ta'allamaha, dan dia mempelajarinya, walam ya'mal biha, akan tetapi dia tidak mengamalkan biha, dengan mas'alah-mas'alah itu, la tufiduhu, dan tidak memberikan faedah kepadanya itu mas'alah, illa bil amal, kecuali dengan amal. Wa mithaluhu, dan contohnya, laukana li rajulin, jika ada pada seseorang hararah, demam, wa marad safrawi, liver, jika seseorang kena demam atau kena liver, yakunu ilaju, bisakan jubin wal kashkab, yang mana ilajuhu, pengobatannya itu bisakan jubin. Bisakan jubin itu campuran antara cuka dan madu. Wal kashkab, air gandum. Fala yasul bur'u illa bistikmalihima, maka dia tidak akan mendapatkan kesembuhan illa, kecuali bistikmalihima, memakai keduanya, memakai sekan jubin dan kashkab. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah syair, ini syair dengan bahasa Persi, karmaidu hazari rutrin yaimami yaimayi, tamai nakhuri naba syadat syaidayi, bahasa Persi. Apa artinya? Artinya, jika kita memiliki ribuan liter khomer, ribuan liter bir, tidak akan membuat kita mabuk atau gila kalau kita belum meminumnya, cuma punya tok. Apakah mungkin dengan hanya memiliki mabuk? Enggak mungkin.
apalagi gila, ya kan mungkin, kecuali kalau ribuan liter tadi itu diminum olehnya mabuk sak gendengi, ya. Lah dijelaskan di sini bahwa ilmu itu ada dua. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ilmu zahir seperti yang kita pelajari. Bab wudu, bab salat, bab najis. Lah ilmu zahir tersebut wajib kita pelajari. Selain itu juga wajib untuk diamalkan. Karena tujuan utamanya ilmu itu adalah amal, bukan ilmunya. Makanya disebutkan di sini, ilmu itu tujuan dicarinya hanya karena menjadi perantara untuk amal. Jadi kalau bukan karena amal, enggak ada keperluan, tidak ada kewajiban di dalam mencari ilmu. Kenapa kita wajib mencari ilmunya wudhu? Kenapa kita wajib mencari ilmunya sholat? Karena ada kewajiban sholat. Lah kita wajib mencarinya karena apa? Dengan ilmu sholat kita bisa benar, dengan ilmu wudhu kita bisa benar, dengan ilmu puasa kita bisa benar. Nah, ilmu ini perantara. Yang dimaksud daripada ilmu itu adalah amalnya. Sehingga fal ilmu bila amal laisa bimu'tad bihi syar'an. Ilmu tanpa amal menurut syariat tidak dianggap, tidak terhitung itu. Menurut syariat tidak terhitung. Kenapa? Sia-sia. Yang ada dia hanya membuang waktu dengan susah payah tanpa adanya faedah. Jadi yang dimaksud dalam syariat adalah ilmu yang akhirnya diamalkan. Tapi kalau hanya ilmu tanpa diamalkan, itu enggak diinginkan dalam syariat. Karena itu Nabi Khidir pernah mewasiatkan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa menemani Khidir. Nah, diceritakan dalam surat Kahfi itu. Nabi Musa ikut dengan Khidir, ingin belajar daripada Khidir. Tapi di awal dikasih syarat, jangan tanya sudah. Apa yang aku lakukan jangan tanya sebelum waktunya. Melakukan satu kali tanya, kenapa, ada apa? Gak dijawab, cuma diingatkan, aku kan sudah bilang jangan tanya. Kamu gak akan mampu ngikut aku. Diem, tidak bertanya sampai waktunya. Dua kali tanya lagi. Tiga kali tanya lagi, sudah katanya Khidir, ini sudah tanda perpisahan antara aku dan kamu. Hadza firaqu baini wa bainik. Setelah itu baru disampaikan alasan-alasannya, kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu dan yang lain sebagainya. Di antaranya Khidir mengingatkan Nabi Musa, la tadlubil ilma lituhaddits bihi walak wa litamala bih. Katanya Khidir, jangan kamu mencari ilmu hanya untuk penyampaian, hanya untuk mengajar. Tapi carilah ilmu untuk kamu amalkan. Datang ke majelis untuk apa? Mencari ilmu. Gunanya
mengamalkan. Jadi bukan hanya mengajarkan kepada keluarga, tapi juga mengamalkan di dalam pribadinya. Nah, kalau kita tidak mengamalkan, hanya mengajarkan seperti orang kulaan. Datang ke pengajian, mendengarkan, dicatat, pulang, disampaikan. Tapi enggak diamalkan, itu sepoda ambil uang kulaan. Ya apa sih orang kulaan? Berangkat dia beli barang, ditaruh di tokonya, dimakan? Enggak, dijual. Dia menikmati? Enggak menikmati dia, dia hanya menjual. Lah sama, datang ke pengajian hanya untuk mendengarkan, kemudian dijual ke tempat lain misalnya, kulaan itu namanya. Katanya Khidir, bukan untuk mengetahui atau memahami, tapi untuk diamalkan. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya kalau kamu hanya menyampaikan tidak kamu amalkan, apalagi kalau menyampaikan dengan tujuan yang buruk, maka ilmu itu akan menjadi bencana untuk kamu. Akan menjadi kerusakan atau kesengsaraan nantinya untuk kamu. Kenapa? Karena ilmu itu akan bermanfaat, akan berfaedah dengan amal. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Ya. Jadi amalnya yang diinginkan daripada ilmu, bukan ilmunya. Ya. Jadi ilmu dipahami, gunanya apa? Untuk pengamalan. Tanpa adanya pengamalan, ilmu tadi itu kurang mulia atau kurang bermanfaat. Bahkan dikatakan kalau tadi enggak manfaat sama sekali sudah. Dikatakan enggak manfaat sama sekali. Hanya menyia-nyiakan waktu dan memberikan susah payah untuknya. Jadi intinya adalah amal. Itu ilmu zahir. Lah ilmu batin. Ilmu batin itu membersihkan hati dari segala penyakitnya. Dari sombong, dari riya, dari bangga diri, dari iri, dari dendam, dan yang lain sebagainya. Lah jangan sampai kita kosong daripada ilmu batin. Jadi jangan kosong daripada, jangan bangkrut dari amal perbuatan, jangan kosong dari ilmu batin. Kenapa? Karena kalau kita beramal dari yang kita pelajari, sedangkan hati kita penuh dengan kotorannya, riya misalnya, atau bangga diri, amal perbuatan secara zahir itu tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Kenapa? Riya, bangga diri itu menggugurkan pahala. Nah, Allah berfirman dalam ayat Al-Quran mengenai sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Yang sebelumnya Allah alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yatbi'una ma anfaqu mannan wala adzan lahum ajruhum 'inda rabbihim. Lahum ajrum 'inda rabbihim. Nah, ketika orang berinfak dari harta yang ia miliki di jalan Allah, tidak disertakan di dalam infaknya tadi itu manan wala adan, ungkit-ungkit atau semisalnya, lahum ajrum 'inda rabbihim, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau orang bersedekah tapi ungkit-ungkit, bangga diri, riya, sombong dan lain sebagainya. Lah ini apa? Membatalkan pahalanya. Mestinya dia dengan sedekah mendapatkan pahala besar, keutamaan, kemuliaan, tapi gugur, gak dapat apapun karena riya. Lah karena itu perlu, jangan sampai kita kosong daripada ilmu batin yang mana itu memastikan pahala dan menambahkan keutamaan di dalam amal kita. Tanpa adanya ilmu batin, hanya zahir itu gambaran luarnya bagus tapi dalamnya bobrok. Ilmu batin
zahirnya tidak memilikinya, maka juga salah. Jadi dia selain ilmu zahir juga harus memiliki ilmu batin. Karena keduanya ini apa? Bila disatukan akan nampak dan muncul keindahan. Tapi kalau terpisah sendiri-sendiri enggak sesuai. Hanya mementingkan ilmu batin. Zahirnya dia kurang paham, kurang ngerti. Apakah akan menjadikan dia orang yang mulia? Enggak. Sebaliknya, ilmu zahir dia kejar, dia pelajari, ia amalkan, tapi dia tidak mempelajari, tidak memiliki ilmu batin. Sehingga dia tidak tahu seharusnya ikhlas, seharusnya rendah hati. Ini enggak. Enggak memiliki itu semuanya dia. Apakah manfaat ilmu zahirnya? Enggak manfaat. Harus kedua-duanya. Baru bisa berdua seperti kelengkeng. Pohon kelengkeng itu kalau enggak dikawinkan enggak akan berbuah. Sama ilmu zahir dan ilmu batin ini harus dikawinkan. Menghasilkan yang sangat luar biasa kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Imam Ghazali pertama sudah mengingatkan, jangan bangkrut dari amal perbuatan yang dilakukan dengan ilmu zahir. Jangan kosong dari ilmu batin untuk menghiasi yang zahir. Lah bagaimana itu bisa? Bi an yatayakkan annal ilmal mujarrad la ya'khudhu bil yad. Ya, jadi kamu harus memiliki keyakinan bahwa hanya ilmu tanpa amal itu tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Punya ilmu tapi tidak ada amal, tidak menguntungkan sama sekali. Tidak berfaedah sama sekali. Tidak akan mungkin menyelamatkan seseorang dari bencana dan juga tidak akan mungkin menyampaikan dia kepada harapan dan keinginan. Dicontohkan di sini. Orang punya 10 pedang berada di padang pasir. Bukan hanya 10 pedang yang tajam, yang bagus, tapi juga ada senjata lainnya. Anggap dia punya pedang, dia punya celurit, dia punya berang, dan lain sebagainya. Bukan hanya punya senjata, punya pedang, kemudian orangnya penakut, bukan. Dia ini punya pedang, punya senjata, orangnya pemberani. Bahkan ahli di dalam peperangan. Lengkap kan? Badannya gede misalnya. Berotot. Gede. Licik. Lah besarnya badan. Gak apa? Gak ada manfaatnya. Kecil. Tapi pemberani. Mana yang lebih disanjung? Ya yang kecil pemberani. Ibnu Mas'ud itu, sahabat Nabi, pendek, tapi tak berani. Mungkin kita yang tinggi-tinggi ini, yang besar-besar ini, kalah beraninya sama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu, pernah datang satu ayat Al-Quran, Rasulullah menawarkan, siapa yang berani? Menyampaikan, aku ya Rasulullah. Pendek loh Ibnu Mas'ud ini, dari sahabat yang lain. Datang Ibnu Mas'ud di Ka'bah. Orang-orang kafir Gures duduk. Tokoh-tokoh Gures itu duduk. Ibnu Mas'ud menyampaikan. Tempiling sama Abu Lahab atau sama Abu Jahal. Berdarah kupingnya. Nangis Ibnu Mas'ud. Hanya menyampaikan, bukan diperintahkan untuk berantem sama Rasulullah, hanya diperintahkan menyampaikan. Ketika dipukul enggak balas.
Ya sakit, ya nangis, apalagi luka berdarah. Bahkan ada yang mengatakan hampir lepas telinganya. Nangis. Datang Jibril pada Rasul, ketawa. Marah Rasulullah kepada Jibril. Ibnu Mas'ud menangis sedih, engkau ketawa. Tidak jawab malaikat Jibril, cuma ngomong, nanti engkau akan mengetahui. Mengetahui kenapa aku ketawa. Subhanallah, di peperangan Badr atau di peperangan Uhud, jatuh Abu Jahal atau Abu Lahab, jatuh dipenggal kepalanya sama Ibnu Mas'ud, digeret kepalanya, digeret. Hanya itulah yang membuat Jibril ketawa. Kenapa? Sekarang dia dilukai, tapi nanti Ibnu Mas'ud dapat keuntungan, bukan hanya telinga tapi ndas. Lebih besar. Tapi lihat, berani. Kita baru dihadapkan dengan penjara, bukan dibunuh, bukan dilukai, dihadapkan dengan penjara. Yes. Oh, ya, cek dari penjara. Iya, iya. Berkata tidak sesuai faktanya akhirnya. Baru diancam tok itu, belum dilaksanakan, baru diancam, wis ketakutan. Itu kita. Kalau mereka sahabat enggak berani. Makanya orang mukmin yang kuat itu adalah pemberani. Tidak takut apapun kecuali Allah. Jadi siapapun yang dihadapi dia enggak khawatir. Yang penting dia berada di dalam kebenaran. Orang beriman yang kuat keimanannya, tapi orang yang beriman tapi keimanannya lemah, belum menghadapi hal-hal yang membahayakan nyawanya sudah ketakutan dia. Insya Allah hartanya nggak begitu ngefek, tapi sudah ketakutan. Dan ini sudah punya 10 pedang, senjata lain dia miliki, pemberani, ahli perang. Kalau ada singa yang garang, yang ganas, apa yang coba yang dipikirkan, yang kita pikirkan apa padanya? Apakah senjata dan pedang yang dimilikinya itu bisa membuat singa kabur tanpa diangkat, tanpa digerakkan? Atau senjata itu baru bermanfaat membuat singa kabur kalau digunakan? Pasti semuanya kita bisa menjawab. Senjata itu baru bermanfaat kalau digunakan. Kalau tidak digunakan, nggak ada manfaatnya. Nggak akan membuat singa lari. Misalnya kita punya senjata, ditaruh tok senjatanya. Kemudian singanya kabur karena ngeliat senjata. Ya enggak. Kalau senjata kita angkat, kita gunakan, lari singanya, kabur dia. Tapi kalau enggak, ditaruh toh, enggak mungkin buat kabur. Iya kalau kita, ada preman misalnya ada senjata. Kita sudah takut kalau senjata itu wedi, belum diangkat, sudah takut. Kalau singa, enggak berhenti kecuali senjata itu dipakai, baru singa itu kabur. Lah begitu juga seseorang yang mempelajari, yang memahami 1000 masalah ilmu, bahkan mungkin kitab dia pelajari, dia pahami, tapi tidak diamalkan olehnya, hanya mempelajarinya saja, hanya memahami saja, tapi tidak mengamalkan. Ini apa yang dia pelajari, apa yang dia pahami, apa yang dia baca daripada ilmu itu sama sekali tidak memberikan faedah untuknya. Nah, tidak memberikan faedah untuknya. Tidak memberikan kemanfaatan untuknya. Begitu juga orang yang demam, orang yang kena liver.
Enggak bisa enggak bisa sembuh kecuali minum obat. Tentunya obat yang cocok dengan penyakitnya tersebut. Baru bisa sembuh. Tidak dengan obat. Ya. Susah untuk sembuh, bahkan mungkin enggak sembuh. Ya, karena itu ilmu bermanfaat kalau diamalkan, ilmu berfaedah kalau diamalkan. Nah, berarti saat kita menghadiri majelis ilmu, saat kita mendengarkan khutbah dari khatib di yaumul Jumat, di hari Jumat, atau nasihat dari orang, dari guru, dari teman, dari ya, saudara dan lain sebagainya, itu semuanya bisa bermanfaat dan berfaedah untuk kita kalau kita amalkan. Kalau kita hanya mendengarkan, seperti nonton akhirnya, nonton TV itu, ngeliat toh, ini dipukul, ini ditembak, ini dimenjara, lihat toh. Tapi kalau kita bukan hanya sekedar melihat, dalam melihat kita mempelajari apa yang kita lihat, ada faedahnya kita. Nah, orang lihat TV itu enggak semuanya sama, jangan dianggap loh. Ustaz itu ndelok TV pisan. Tak pikir ustaz itu enggak gelem ndelok TV misalnya. Oh, kiai itu ndelok TV pisan, tak pikir enggak gelem ndelok TV. Yo seje ndeloke. Lihatnya beda. Kalau kita ngelihatnya cuma sekedar ngelihat, tapi kalau mereka melihat sambil memerhatikan dan memikirkan, sehingga banyak ilmu yang didapat. Contoh ini, disiarkan film yang membuat keributan antara rumah tangga, di rumah tangga misalnya, penyebab keributannya. Lalu itu kalau hanya sekedar ngelihat, wis ngono-ngono toh. Tapi kalau dia melihat dan memerhatikan, loh dia dapat, oh sebabnya ini bisa hilang dari keributan kalau melakukan ini dan itu, dipelajari. Jadi bukan hanya ngelihat tapi dipelajari. Turis-turis itu keliling dunia bukan hanya sekedar ngelihat, tapi dipelajari. Kok bisa seperti ini? Kenapa? Misalnya ini contoh, orang-orang kagum dengan Borobudur. Dibangun tanpa ini, tanpa itu dan lain sebagainya, dan tinggi misalnya. Datang dipelajari sama mereka. Kok bisa seperti ini? Apa yang bisa menguatkan? Apa yang bisa melengketkan dan lain sebagainya misalnya, dipelajari sama mereka. Lah dari situ nanti logika ketemu. Oh, makanya kok bisa karena ini. Kalau enggak pelajari cuma kagum tok. Hebat sing gawe biyen, hebat sing gawe biyen. Nggawe itu gampang. Mereka yang buat itu pasti dengan ilmunya. Bukan asal numpuk tok ngene kemudian jadi. Ndak ono. Enggak ada ceritanya. Itu pasti ada. Lah, mereka mempelajari untuk mengetahui apa yang bisa menguatkan itu. Misalnya dulu belum ada semen atau semisalnya, tapi kok bisa ini kuat? Loh, dipelajari, ketemu. Makanya kalau mereka itu enggak seperti kita, kalau kita ngono-ngono wis kagum. Nah, karena kita ini orangnya rendah bawah. Karena dengan gitu sudah kagum, sudah enggak pinter-pinter kita ini. Sehingga mengagungkan sesuatu yang kecil, mengagungkan sesuatu yang remeh, yang itu sudah pasti bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, kalau mereka enggak teliti, Muhammadilah seperti itu, ya, seperti itu baru bermanfaat. Kami melihat tidak ada manfaatnya. Sama dengan kita menghadiri majelis ini, hanya dengarkan toh. Dengarkan toh, ya percuma. Dengarkan, resapi, pikir,
amalkan, baru berfaedah. Kalau enggak ada faedahnya. Nah, coba berapa kali nasihat kita dapat di pengajian dari perkataannya Imam Ghazali, sebelumnya perkataannya Lahi Waqtullah Haddad, lewat hadisnya Rasulullah, lewat ayat Al-Quran, lewat perkataan para sahabat. Lah kalau semua yang kita dengarkan itu tidak kita resapi, tidak kita renungi, tidak kita amalkan, enggak ada faedahnya. Pancet. Keluar masuk sama. Tidak ada perubahan. Nah, saya sering gambarkan itu, baju kotor kalau dimasukkan ke mesin cuci, dikasih sabun, digiling, itu semestinya keluar apa? Bersih. Apakah sama dengan masuk? Enggak, mestinya beda. Kita juga gitu, masuk pengajian, keluar dari pengajian, itu semestinya beda. Ada peningkatan, ada perubahan, bukan tetap. Lah kalau tetap itu berarti hanya mendengar. Apa yang didengar hanya lewat kanan keluar kiri, tidak ada faedahnya. Peningkatan tidak ada, perubahan tidak ada, tetap bahkan mungkin menurun. Contoh ini sering kita sampaikan, air keran kalau kita di musola atau di masjid, keran lo dengan buka sedikit itu cukup untuk wudhu, buka sedikit cukup, mungkin enggak buanter. Tadi subuh tuh buanter yang buka, buang-buang air katanya adus lah, katanya wudhu, naruh di telapak tangan buanter. Kira-kira kalau kita nyetel keran banter telapak tangan, mau enggak mau apa? Buang-buang pelan baru terisi dengan sempurna. Nah, kita gunakan wudhu, ini enggak buanter, katanya diiling no. Harus diiling no, tidak diiling no. Iki balik-balik ngiling no. Nah ini kenapa? Karena hanya mendengar. Apa kebermanfaat? Tidak bermanfaat. Buktinya apa? Terulang. Terus terulang dan terus terulang. Pancet tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Makanya kalau kita belajar, mempelajari, memahami, itu bukan hanya mendengar, tapi renungi, resapi, dan amalkan. Baru itu faedah. Seperti pedang tadi itu, enggak akan mungkin membuat singa itu lari ketakutan kalau senjata itu kita tidak memakainya. Pakai senjata itu singanya lari. Lah kita selamat. Kalau enggak, kita hanya enggak selamat. Senjata selamat, kita enggak selamat. Lah buat apa senjata tanpa ada orangnya? Ilmu tidak ada amalnya. Lah buat apa? Ada ilmu tidak ada amalnya, lah buat apa? Wong tujuannya itu untuk amal kok. Tapi hanya ada ilmunya enggak ada amalnya, apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Seperti adanya obat tapi enggak diminum. Paham ini ya? Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu yang kita pelajari, dan dengan memahami Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dalam keseharian kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan benar-benar manfaat, merubah kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.